Hai dan assalamualaikum. Hari ini aku akan buat a quick movie review. Aku akan plan untuk buat sampai hari Khamis. So hari Jumaat nanti akan ada case study. So Isnin, Selasa, Rabu, Khamis akan ada movie review pukul 8 macam biasa. And case study hari Jumaat. So aku akan buat just uncut version lah. Maksudnya aku akan beritahu movie apa yang aku tengok and harapnya korang dah tengok, so kita boleh just go to spoiler terus lah. So the first movie untuk hari ni adalah The Platform. Okay, movie ni sekarang ni aku rasa trending dekat Netflix Malaysia around aku rasa nombor 5. Tak silap aku lah, last time aku tengok nombor 5. So memang ramai gila orang suggest tengok movie ni. So aku pun tengok and overall aku rasa it's a good movie lah. Okay, aku bagi tahu dulu apa cerita ni, pasal apa kan. So it's a movie about this guy. Ada seorang ni, dia bangun-bangun dia dah ada dekat satu platform. Platform ni nombor 46 atau 48 aku tak ingat. So dia kat situ, lepas tu ada seorang lagi mawat ni, orang tua lah. Dia cakap yang okay, dia explain lah kenapa, apa yang diorang dekat situ apa semua. And then yang later on kita dapat tahu yang akan ada platform lah juga, tempat makan, meja makan. Dia akan turun each level dari number 0 sampailah ke bawah. Tak tahu bawah nombor berapa, aku tak nak spoil dulu. So sampailah ke level dia and then diorang makan and then dia akan turun lagi. So it's basically diorang ni just duduk situ dalam masa sebulan, tunggu makan lah, makan, tidur, mandi apa semua tu kan. Semua dalam satu platform tu je. So dalam satu platform tu ada dua orang. So tapi diorang boleh nampak lah yang atas, yang bawah apa semua kan. Cuma diorang tak boleh nak interact sangat lah. So overall bagi aku, macam aku cakap tadi, it's a good movie. The rest, okay, aku just go to spoiler terus lah, sebab aku rasa ramai yang dah tengok cerita ni. So aku just go to spoiler. Okay, first thing first, yang aku rasa it's memang quite an awesome ataupun quite an amazing punya apa, konsep lah, cerita kan. Walaupun kita dah tengok cerita, jalan cerita lebih kurang macam ni, so dia lebih kurang macam Snowpiercer. Dari level bawah sampai level atas yang lebih orang-orang yang kaya apa semuanya. So yang ni lebih kurang macam tu lah, tapi dia vertical. So apa yang aku suka tentang cerita ni, it's very straightforward lah. Konsep dia straightway kau akan faham. Dia tak susah sangat. And apa yang cerita ni ialah basically it's a, boleh katakan social comment lah kan. It's about macam mana kau treat others. Okay, kita go one by one lah. Kisah dia pasal yang first dengan orang tua tu. Yang orang tua tu kita tahu yang dia end up dia tahan mamat ni. Dia nak supaya dia nak makan. Dia tahu dia dah turun ke level 100 lebih kan. So dia dah tahu confirm dia takkan dapat makan, sebab each level akan orang yalah habiskan makanan, tamak apa semua kan. So sampai bawah confirm dah sampai level, aku rasa even 10 ke 20 je tu basically makanan dah tak ada lah. Semua orang duk pijak apa semua. So 100 lebih tu diorang terpaksa makan orang lain, another prisoner. So kat situ orang tua tu nak tangkap dia, nak makan dia, but end up saving by Miharu yang juga seorang yang try cari anak dia, karakter yang agak pelik. And then aku just fast forward, kita jumpa pula dengan someone yang pernah kerja dengan syarikat tu, yang register mamat ni. Siapa nama mamat tu? Goreng. Nama dia Goreng. Dia apa, yang register Goreng ni masuk ke dalam platform tu. And the platform atau hole, dalam cerita ni dipanggil the hole, dia adalah, dia volunteer. And dia pilih salah satu barang yang dia pilih. Satu je lah barang yang dia pilih untuk bawa masuk adalah buku, which is weird. Sebab dia volunteer and dia fikir benda tu just macam eksperimen untuk selaku. So dia jumpa dengan orang yang pernah kerja dalam tu. So dia akan, dia explain lebih, especially yang poin yang penting adalah dia cakap budak 16 tahun, bawah 16 tahun tak dapat masuk. And then later we found out Miharu tu yang tadi tu, dia cari anak dia. Tapi yang pekerja tu cakap it's impossible kan, it's impossible untuk budak 16 tahun untuk masuk dalam the hole atau the platform ni. But again bla 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 cerita diteruskan, end up we found out lepas orang try tu apa, basically laki ni dengan kawan dia Rahabat Baharat, dia berdua ni turun ke bawah platform paling last untuk basically just give a message lah. Give a message yang cake tu yang diorang hold untuk push message ke atas, yang beritahu yang diorang
dah tak nak benda ni. Maksudnya adalah something untuk apa, macam provoke lah, invoke those message untuk orang atasan. But end up dia jumpa budak kat bawah, budak ni kat bawah adalah anak Miharu. Miharu time tu dah mati ya. And then tinggal apa, yang kawan dia Baharat tu pun dah mati sebab kena slice apa semua. Memang ganas lah cerita ni, basically memang ganas. And then dia bawa Miharu ni as a replacement of the of that cake, macam makanan tu, untuk hantar ke message ke atas apa, orang atasan lah. At first diorang nak save that cake kan, macam okay, this cake will serve a message kan. Sebab diorang ni macam bila tahu makanan, ada certain makanan yang tak habis atau makanan yang tak terusik, so it will be macam diorang ketrigger lah kan. So same like this lah, bila diorang jumpa yang budak ni dah sampai atas, diorang cakap, oh ada budak kan, macam mana boleh somehow budak kecil ni yang bawah daripada 16 tahun boleh sampai ke atas. And this shows that diorang ada macam corruption atau benda yang diorang tak tahu yang patutnya happen. So okay, salah satu benda yang aku agak pelik antaranya adalah budak ni. Budak ni sepatutnya dia dah mati lah kalau ikut logik lah. Macam mana kau boleh survive dalam tu berbulan-bulan, sebab yelah anak dia tu cari apa, Miharu tu cari anak-anak dia kan. So dah lama, so macam mana dia boleh survive bawah tu? Antara itu hanyalah emergency mamat ni, apa, goreng ni dengan kawan dia, ataupun it's just a, itulah, it's just a macam imagination lah. Imagination yang okay, budak ni still alive and diorang akan hantar message, but actually they did not succeed dengan apa diorang nak. So maybe ada 2-3 interpretation cerita kan. Maybe betul diorang hantar budak tu ke atas and then diorang tahu yang ada corruption apa and everything. So tu lah, tu je lah. Macam susah kan nak explain sebab aku dah just nak go through this movie quick. And apa-apa pun korang lah sendiri boleh komen kat bawah apa korang rasa tentang The Platform ni. Bagi aku it's a good movie. Bagi aku, aku bagi 7/10. And aku tak tahu korang bagi berapa, so korang boleh leave comment rating korang and apa korang rasa tentang cerita ni. And bolehlah spoil je lah kat bawah, aku rasa kebanyakan orang akan tengok cerita ni juga. So okay, tu je lah kot. And thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe the channel and tekan bell untuk dapatkan notification yang aku ada upload video baru. See you guys tomorrow.